Halo sahabat Begisar Mania dan Ayam Hutan dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di Jack Channels dari Singaraja Bali. Ya, 2 minggu lalu saya mencoba untuk mengenalkan ayam hutan yang sudah mulai birahi dengan ayam kampung cemani atau ayam kampung yang bulunya hitam. Ya, jadi hari ini saya mencoba lagi untuk mengajarkan atau mengenalkan kawin sodok atau kawin duduk atau dodokan yang biasanya lazim disebut di dunia ayam Begisar, ya. Jadi teman-teman, sebelumnya sekitar 2 minggu lalu itu ada yang saya upload di YouTube dengan judul ya 100% penjodohan, ya, cara penjodohan ayam hutan hijau dengan babon cemani, ya. Jadi hari ini, sore ini saya ingin mencoba ya trik yang saya lakukan agar ayam hutan kita cepat bisa kawin dengan ayam hutan, maksud saya dengan babon cemani, ya. Jadi prosesnya sih lumayan, ada yang cepat, ada juga yang lambat, ya. Mari kita coba lihat bersama apakah berhasil, dan semoga juga berhasil, ya. Ikan dulu ayamnya, ya, biar ada respon dulu dari dalam. Jadi karena ayam ini saya beli sekitar 2 minggu lalu, tapi sudah memiliki birahi yang bagus. Ya, teman-teman, tampaknya masih malu-malu, tapi sudah ada kemauan untuk kawin, ya. Itulah cara saya menjodohkan ayam hutan hijau dengan babon cemani. Ini saya beli, ini ayamnya masih muda sekali, belum genap setahun karena di saya belum lengkap sempurna. Teman-teman bisa lihat, jadi ayam hutan ini masih menyesuaikan. Namun dengan cara saya tadi, jadi jangan terlalu banyak dibuka, sekali buka kita coba kawinkan, pasti dia akan mau, ya. Jadi jangan selalu terus-terusan dibuka rodongnya, jadi kita kenalkan suara saja dulu, kemudian kita pisah lagi, kita kenalkan suara lagi untuk ayam babonnya. Saya yakin ayam hutan Anda akan cepat untuk bisa kawin dodokan. Ini prosesnya saya beli 2 minggu laluan lah, ya. Jadi masih agak-agak belum beradaptasi sekali dengan saya, ya. Malu, ya. Tetap semangat teman-teman, semoga berhasil, ya. Salam dari Singaraja Bali, terima kasih. Iya teman-teman, itu saya sekilas, ya. Jadi ayam hutan ini sudah mulai mau kawin dodokan, nanti tinggal kita memantapkan birahinya, karena ayam ini baru, jadi masih menyesuaikan dengan kita pemilik. Jadi ayam hutan itu belum tentu bisa cepat beradaptasi, ada yang cepat, ada juga yang lambat adaptasinya dengan lingkungan baru dan pemilik baru, ya. Semangat terus teman-teman, berkarier terus untuk Begisar Mania Indonesia. Terima kasih.